Saya berada di bawah Hotel Makkah and Tower. Ni kalau siapa nak tukar money changer, tukar duit di sini. Bagus. Rate bagus. Betul-betul depan KFC je. Oh, masya-Allah tabarakallah. Hotel Makkah and Tower. Sebelahan KFC ada money changer. Rate pun bagus ya. Tapi tak sebagus tuan-tuan tukar duit ringgit ke rial di Malaysia lah. Di Malaysia lebih untung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'. Salam duha daripada kompleks Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Masih lagi dalam construction pintu nombor 1 King Abdul Aziz. Sebelahnya ada Al-Rajihi Bank. Ini Mekah Tower. Betul-betul sebelahan dengan Zam-Zam Tower. Belum siap lagi pembinaan pintu nombor 1. Cuma nampaknya dia dah siapkan ukiran-ukiran ni. Memang cantik. King Abdul Aziz Gate nombor 1. Ini adalah pintu masuk laluan untuk solat. Ya, untuk solat. Jadi para jemaah boleh menunjukkan pas solat Tamarna untuk solat dan masuk di sini. Ya. Sini dia tidak akan akses ke Kaabah. Dia akan naik pintu 91, naik eskalator naik atas. Solat di bahagian atas Masjidil Haram. Ya. Abraj Makkah. Ya. Mekah Royal Clock Tower. Subhanallah. Setinggi 601 meter. Ni tadi Mekah Tower ni dulunya Hilton ya, ni Dar Tauhid yang ada dua menara ni, pintu King Fahad Gate dan ini pintu nombor 1 King Abdul Aziz Gate yang sedang dalam renovation. Di sebelahnya adalah Hotel Safwa. 50 meter saja hotel ni ke dataran ke Masjidil Haram punya pintu masuk. Alhamdulillah. Ya, bertembung dengan jemaah saya. Mana tu? Solat. Masya-Allah, solat Zuhur ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Boleh. Di khair dan juga Aidil. Okey. Teruskan, teruskan. Okay. Baik. Kurang lebih dalam setengah jam lagi akan berkemandangnya azan Zuhur. Bagi yang ada permit, tadi saya cakap boleh masuk ke pintu sana. Bagi yang tak ada permit, maka kena mohon dulu permit sebab mereka cek satu persatu. Dan di sini pula adalah laluan untuk menuju ke Medan Tawaf. Tidak boleh
orang-orang lelaki yang memakai pakaian biasa, jubah-jubah biasa tak boleh masuk sini. Hanya mereka yang memakai ihram saja bagi lelaki dan wanita. Wanita tak apa jugalah kan, tapi kalau lelaki dia nampak sangatlah. Kena mohon permit umrah di Itamarna untuk masuk. Bagi mereka yang nak buat tawaf sunat boleh apply je app Itamarna tu, umrah ambil je. Kemudian tak payah lagi mikot, pakai kat ihram masuk sini. Dia tunjuk je kat dia permit umrah, kita masuk buat tawaf sunat je. Habis tawaf sunat tak perlu sa'i, balik ke hotel ya. Jadi macam-macam idea lah untuk dapat masuk ke medan tawaf, sama ada tawaf sunat ataupun tawaf wadak sendiri pun boleh buat sebenarnya. Tak ada masalah. Ini satu-satunya laluan akses yang menuju ke medan tawaf. Yang lain tak boleh. Ya. Adapun di sebelah sini adalah pintu keluar. Jadi untuk masuk ke medan tawaf adalah masuk melalui bawah jambatan itulah. Iaitulah di pintu Ajiat. Ya, ini Babul Ajiat. Betul-betul sebelah pintu Masjidil Haram nombor 1. Ya, Bab Ajiat. Itu saja pintu yang boleh akses terus ke medan tawaf. Tuan-tuan akan masuk, akan turun eskalator. 3 checkpoint kurang lebih ya. Satu di hadapan sini. Mungkin kalau orang yang saya tunjuk, dia mungkin lepas di sini. Tapi di sana pun ada juga polis yang nunggu di bawah kolong sana. Lagi satu kali perempuan, lagi satu kali dalam. Dan perempuan dia agak detail sikit ya, sebab perempuan ni dia boleh menyamar kan. Dia pakai tudung itu, tak ada permit umrah, dia kata ada dan sebagainya. Jadi mungkin detail sikit lah. Tapi lelaki nampakkan ihram daripada Malaysia pula, insyaAllah tak ada masalah. Cuma apply lah permit and buat in case apa-apa jadi. Ya, ni Kim Abdul Aziz, pintu nombor 1. Ini selesai saja umrah, boleh keluar dari sini. Ini adalah Istana Raja di Jabal Abi Qubais. Dan kelihatan ada dom sini adalah Bukit Safa. Ada nampak kubah tu adalah Bukit Safa. Di Meridian untuk Hotel Andalusia, sebelah sana lah untuk Hotel Ekonomi. Kurang lebih dalam 300 meter ya, sebelah Li Meridian. Dan Funduk Almasa di sini. Namun tak terbanding lah dengan Safwa Hotel lah. Safwa ni memang dekat betul ya. 50 meter aja akses daripada pintu keluar sini nak pergi akses ke solat tahu ataupun umrah, memang dekat betul lah tuan-tuan. Oh, Hotel Safwa, Safwa Royal Orchid, memang berbaloi lah ya. Berbaloi tambah 1,000-2,000 ni sebab dia memang dekat. InsyaAllah nanti saya akan buat satu lagi video berkenaan dengan SOP kan? Satu persatu setiap hari ya, apa yang berlaku, apa yang berlaku untuk umrah Andalusia. Nantikan video saya. Saya akan buat 12 video untuk perjalanan 12 hari. Gitulah. Hari pertama apa buat, hari kedua apa buat, apa nak kena apply dan sebagainya. Tuan-tuan boleh jadikan panduan video saya itu sebagai panduan untuk umrah bersama Andalusia Travel. Baik. Alhamdulillah. Kepada yang menyaksikan video ini, saya doakan agar tuan-tuan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala kembali ke Mekah Al-Mukarramah. Bagi siapa yang pernah datang umrah, bagi yang tidak pernah datang umrah, saya doakan agar Allah Taala menjemput haji dan hajah sekalian tuan-puan untuk hadir ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawarah untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak burung-burung tuan-tuan. Burung-burung hammamai, merpati. Merpati dua sejoli. Di tengah-tengahnya ada satu merpati yang putih, yang ini putih. Yang lain tu kelabu-kelabu. Hotel Safwa tadi dan pintu nombor 1.
Di hadapan Hotel Safwah ada tandas lelaki lah. Ini paling dekat ni. Tandas bagi lelaki, bagi nak ambil uduk apa semua. Dia mengambil uduk di sini. Ataupun ambil uduk di sini pun boleh. Ya. Di sini ada tempat ambil uduk. Ni pun ada depan ambil uduk ni banyak ni depan Hotel Safwah. Plastik untuk kasut pun disediakan. Memang dekat dah. Al Safwah Tower ya. Yeah. Macam-macam warga negara duduk kat Safwah ni. Antara hotel rebutan ramai. Tingkat yang kedua ni ada tempat-tempat makan. Ada Pak Arab ni. Ya Allah. Aiskrim. Nasi-nasi Arab. Semua ada. InsyaAllah. Terus macam-macam restoran Felda Malaysia yang telah tutup. Ini tempat mengetih. Ada Milo Ice, apa semua ada sini. T.O. Ice, Milo Ice, Sultan Restoran. Alak, perlahan. Ini macam-macam ada. Pizza Hut eh. Pizza Bite. Bukan Pizza Hut, Pizza Bit. Kambing, makaroni, ayam, masya Allah. Kedai Ashur, Ashur, Ashur. Dulu banyak kedai lagi, belakang-belakang ni banyak kedai, tapi pasca COVID ni, ni rakaman saya ni bulan sebelah ni, masih banyak lagi kedai yang belum beroperasi. Warma. Alak. Ya pelang. Masya Allah, kari. Laham kari. Kuis kuis. Ada ismu matam.
Al-Arab. Al-Arab kosong. Insyaallah, insyaallah. Ikan. Ikan panggang macam-macam ada. Ini pak Al-Manara. Al-Manara. Apa tu? Pari. Ramai Pakistan, Bangladesh yang mungkin yang kerja di Mekah ni. Jadi memang kedai-kedai menjual kari ni tak lekang lah. Ini adalah Mat'am Asia. Belakang ada kedai-kedai melontar jubah. Ini Paradise Restaurant. Ayam. Baik, bos. Bersama dengan jemaah. Ya, buat video. Aje pusing. Menunjukkan apa kedai makan yang ada. Buka apa semua. Beach Restaurant. Wah, letih ni. Okey lah. Yang ni sedap. Kita datang ni pasti jangan rasa yang ni. Koktel-koktel memang terbaik. Mango. Doktor, masya-Allah, masya-Allah. Oi. Doktor kita masya-Allah, tabarakallah. Masuk tadi. Ya Allah. Astafa Royal Orchid Hotel lah. Tuan-tuan datang ke Mekah, antara hotel terbaik yang saya boleh tuan-tuan ambil untuk umrah ini adalah Royal Safa Royal Orchid lah. Memang cantik, memang puas hati. Tak sia-sialah jemaah sikit tambah duit kan, dalam RM1,500-2,000 daripada pakej ekonomi duduk hotel yang saya kata taklah begitu mahal, tetapi mampulah, mampu untuk para jemaah menginap di sini dekat dengan masjid dan sebagainya kan. Ada ruang lobi di sana, masya-Allah kan. Tempat gunting rambut pun dekat kan. Barber shop bawah aja, nak botak RM20 seorang. Ya, ni beg-beg jemaah yang akan di loading dalam bas nanti. Dan alhamdulillah kita telah tiba ke lobi. Yallah. Alhamdulillah. Tawaf. Yang kedua jumpa ni. Insya-Allah, insya-Allah. Daur cerita kan. Jadi ni kurang lebih dia punya. Nampak tuan-tuan kan? Dulu kalau bilik berempat macam ni lah, empat katil, 1, 2, 3, 4. Tapi sekarang ni COVID, dia kena dua katil dia. Katil ni yang ni ujung ni dia masuk bawah. Ya, memang cantik lah, memang cantik. Ya, makan cantik, dia punya bilik puas hati. Kenalah dengan harganya. Dan saya rasa taklah begitu mahal, jemaah mampu. Tetapi yang paling mustahak bila dekat begini, jemaah pun rasa seronok untuk pergi umrah, ziarah dan sebagainya. Jadi ini yang terbaik lah. Jadi ini kurang lebih jemaah. Kita sekarang ni nampak beg-beg banyak. Kita sedang
dana fortress untuk loading ke dalam bas, kita akan pulang. Jadi itu saja daripada saya. InsyaAllah kita bersenang lagi di kesempatan yang lain. Nampak? Masjid Kuala Kangsar ni, Perak ni ada kat Mekah. Kan? Masjid Ubudiyah Kuala Kangsar Perak. Kan? Ya. Dari sini, Masjid Kristal pula kan? Terengganu. Allah, Allah, Allah. Baik, insyaAllah kita jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.